Julia Raja Mudasano. Sempurnalah tadi isyarat menjunjung duli diiringi dengan nubat dipalu lagu Anak Raja Bersiram. Dan seperti yang dapat kita saksikan sebenarnya, tatkala duli yang teramat mulia Tengku Amir menerima keris ketika tadi, baginda tidak boleh menoleh ke kiri atau ke kanan. Mahupun ke belakang, tetapi harus berjalan terus untuk keluar dari negeri Selangor. Dan baginda Tengku Amir Shah akan kembali ke negeri Selangor ini selepas 7 hari berkelana, yakni pada minggu hadapan, untuk melengkapkan istiadat menjunjung duli. Jadi duli yang teramat mulia Tengku Amir Shah telah pun berangkat meninggalkan Istana Alam Shah dan seterusnya meninggalkan negeri Selangor sesegera yang mungkin. Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah sebentar tadi telah diiringi oleh Yang Dimulikan Tengku Indra Bijaya Diraja, Yang Dimulikan Tengku Seri Perkasa Diraja. Datuk Lela Bakti, Datuk Muhammad Bunir Bani, setiausaha sulit kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, akan sekali lagi mohon menghadap berkenan bagi mengzahirkan selesainya untuk istiadat ini. Sembah Patik mohon menyembahkan bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan berkat daulat Duli Yang Maha Mulia Tuhan, maka sempurnalah istiadat pemasguran gelaran dan mengangkat sumpah serta menjunjung duli Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Khaj sebagai Raja Muda Selangor pada pagi ini. Ampun Tuan-Tuan.